gunting ya, ini untuk pertama kalinya aku gunting melon. Nah, jadi sekarang suami mau metik dulu melon yang pertama. Yeay, udah di Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya Tika Teki Nainai. Oke, di vlog kali ini kami bertiga mau pergi ke kebun melon yang ada di kota Tahara, Prefektur Aichi. Nama kebunnya tuh New Atsumi Kanko. Nah, di sana itu kita bisa makan buah melon sepuasnya. Wow. Dan nanti kita lihat ya keseruannya di sana, makan buah melon di tempatnya, terus metik buah melon, terus nanti bisa juga untuk dibawa pulang. Oke, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Selamat nonton! Guys, di New Atsumi Kanko. Wow, ini besar banget. Harganya 1.500 yen. Wow. Besar banget, guys. Ini harga tiketnya 2 orang itu 5.400. Hai, hai. Merun da yo. Sana udah beli tiketnya, lalu kita dikasih peta kayak gitu, soalnya tempatnya tuh bukan di sini, di sebelah sana, lumayan agak jauh ya, kurang lebih 10 menit pakai mobil. Nah, jadi kita dikasih petanya, terus kita nanti langsung ke sana ke Meron Gari atau ke kebun melonnya, guys. Oke, yuk kita berangkat. Kita udah nyampe. Kita ambil guntingnya 2. Lalu hai. Wow, jadi di sini guys tempatnya. Hai. Nah, jadi ini guys tempatnya di sini. Bentar yuk. Enggak boleh. Cici. Itu kore ne, taki kore wa meron da yo. Iya. Nah, jadi sekarang suami mau metik dulu. Melon yang pertama. Emang ini bagus, Pak? Enggak. Maksudnya masih kecil. Apa-apa? Nggak bagus ini. Korea. Yang besar iya. Ah, takimote, papa tets dete papa ni. Takimote kok. Kochi. Taki, kochi. Kochi. Kore. Yeay. Sekarang kita petik dulu melon yang pertama. Oke. Okay.
Takimote. Uch. Terus Himoa? Wow. Wow. Iya. Okay, guys, tadi suami udah petik satu, sekarang giliran aku petik satu. Jadi di sini tuh kita cuman metik aja makannya tuh di tempat yang tadi kita beli tiket. Nah, di sana makannya, oke. Okay? Kita belinya itu yang harga 2.700 yen satu orang. Jadi kita cuman dapat jatah makan melon itu setengah melon sama satu buah melon buat dibawa pulang. Tapi enaknya tuh kita bisa metik langsung di kebunnya, guys, walaupun kita nggak bisa makan sepuasnya ya. Oke, okay, sekarang giliran aku mau metik dulu. Ini yang dipetik sama suami. Taki, pegang melonnya. Sekarang giliran aku ya, mau petik dulu. Aduh, melonnya. Ini panas banget karena ini di ruangan ya, guys. Yuk, bentar, mama mau petik dulu ya. Iya, sayang. Ini mama bingung nih yang mana ya. Oke, sekarang kita cari dulu yuk. Sini sayangku. Mana ya? Oide, oide, oide. Taki, oide. Mana? Omoi yatsu datte. Omoi yatsu. Oke, okay, ini juga berat. Jadi kita harus pilih yang berat katanya, guys. Ini panas banget. Oide, oide, oide. Yang ini atau ah, kayaknya yang ini deh, Papa. Enggak. Iyo, mama no hoshi yatsu. Kayaknya ini deh. Ini bulat, bulat banget. Iya, sayang, sini sayang. Ini juga mau putih. Bentar. Kayaknya ini deh, Pak. Iya. Enggak apa-apa. Oke. Kita gunting. Ya, ini untuk pertama kalinya aku gunting melon. Tuh. Wow. Yeay, udah dipetik. Melonnya ini ya. Yuk sayang, yuk, ini bawa guntingnya. Oke, sekarang kita langsung. Yuk. Yuk sayang, yuk. Mama, ini punya Papa. Wow. Yuk. Yuk. Lihat, guys. Ini udah metik. Sekarang kita kembali ke tempat yang tadi. Wow, ini panas banget. Nah, di sini juga tuh bukan melon aja, ada ichigo gari atau petik buah strawberry sepuasnya, ada blueberry juga. Hai. Iko motete ne. Hai. Kita simpan guntingnya di sini. Hai, dewa ne, kore ochi kaerimashita ra hakozume no hako kara melon dashite de ne, onegai itashimasu. Hai. Hai, dewa ne, kochira no hou kiyotsukete omochi ninatte. Hai. Hai, dozo. はい。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。重いです。かわいそう。落としちゃうよ。はい、ありがとうございます。 わ、風強い。 Dan selesai dan dapat melonnya. Sekarang kita langsung kembali ke tempat yang tadi. Let's go. Jadi di sini, guys. Oh iya, jadi sekarang kita bertiga udah sampai di tempat yang tadi daftar, di tempat yang tadi beli tiket. Nah, di sini juga bukan melon aja ya. Ini hampir semua kan melon, tapi di sebelah sini ada okura. Ini okura, ada ini juga buncis ini. Atau inggeng bahasa Jepangnya. Ada timun juga, tomat. Ada terong, ada kabocha juga, guys. Nah, di sini buat oleh-oleh kayak gitu ya. Kita kasih dulu kupon yang tadi buat makan melon sepuasnya. Woo!
Tadi kita bertiga udah makan melon, sekarang mau beli ini dulu sebelum pulang. Ini murah banget. Ukuran di sini cuma 50 yen. Ini juga buncis atau inggeng cuma 50 yen, guys. Dari Simon cuma 100 yen. Murah banget kan ya? Jadi sekalian aja aku beli di sini 100 yen. Ini harusnya aku ambil keranjang ya, Pak ya? Tomat juga ini cuma 100 yen. Aku udah selesai belanja, tapi sekarang nggak langsung pulang, mau ke GA yang di sebelah sana dulu. Di sana juga aku pengen lihat-lihat aja guys, ada sayuran apa aja, oke? Okay? Yuk, tangki lincah banget guys, Masya Allah. Yuk, kita langsung berangkat. Kita udah nyampe sekarang di GA-nya. Nanti aku mau lihat-lihat dulu aja di sana ada sayuran apa aja. Aku beli buah markisa, beli kol sama beli jagung. Ini murah banget jagung di sini. Yeah, aku udah beli ini. Sekarang kita langsung pulang aja. Yuk. Oh ya guys, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai selesai. Kalau ada komentar, kritik, dan saran, tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.